Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Walu. Hari ini teman-teman, aku mau bikin siomay, tapi karena di sini nggak ada beli kulitnya, jadi aku membikin siomay itu dari nol teman-teman. Dari kulitnya pun aku bikin sendiri. Dan jika kalian tahu, ternyata bikin kulit siomay itu gampang sekali teman-teman, mudah sekali dan anti gagal, pasti berhasil teman-teman. Nah, seperti yang aku bikin hari ini pun juga gampang sekali dan juga berhasil semua. Ini aku liatin, ini tipis sekali seperti hampir transparan begitu dan gampang sekali ya. Itu banyak sekali padahal ini tepungnya ini sedikit sekali teman-teman. Kulitnya sudah selesai ya aku bikinnya dan aku masukkan ke dalam kulkas. Dan ini aku nyoper daging ayamnya. Kali ini siomayku akan aku campur dengan daging ayam dan daging udang ini. Udangnya juga sudah es-esan tapi nggak apa-apa ya. Dan biar rasanya enak karena mau dimakan sendiri ya kan. Jadi ini 1 dibanding 1. 300 gram udangnya dan 300 gram itu daging ayamnya. Begitu aku chopper ini sampai halus di sini, baru aku keluarkan dan aku bumbuin teman-teman. Jadi aku nggak taruh di dalam sini bumbunya. Jadi aku mau bumbuin di luar aja. Yes. Nah, setelah itu sudah aku campur semua dan aku kasih ini 2 sendok makan tepung maizena. Juga ini ada gula, sedikit gula itu tadi ya. Dan ini mari kita bentuk. Ini udangnya, ini adonannya sudah aku masukkan ke dalam kulkas sekitar 30 menitan begitu. Dan ini hasilnya, kulitnya sangat lentur sekali dan juga banyak teman-teman. Dan ini isiannya atau topping atasnya siomay itu wortel yang aku cincang halus. Dan ini sudah aku mulai membungkusnya teman-teman, tinggal menaruh di atasnya saja. Kayak begini, jadinya cantik. Dan ini aku bikin ukurannya agak gedean, soalnya ya mau dimakan sendiri teman-teman. Jadi tuh ya harus satu kali emplok begitu ya, biar ada rasa begitu loh. Ayamnya harus kering, soalnya ini banyak gitu teman-teman ya, banyak apa namanya tepung tapiokanya ya. Jadi kalau tangannya basah itu akan lengket. Enakan bikin sendiri teman-teman daripada beli. Ya soalnya di sini nggak ada teman-teman. Mau beli kayak di sini nggak ada teman-teman. Enakan bikin sendiri. Ini dari nol ya aku bikinnya. Kulitnya aku bikin sendiri. Isiannya aku bikin sendiri. Jadi apapun tuh masih bisa dilebihkan teman-teman. Kalau beli ya kan mirip biasanya kalau beli. Tapi kalau bikin sendiri itu biasanya semuanya dilebihkan, rasanya dilezatkan, tuh ukurannya juga besar gitu. Iya teman-teman, begini teman-teman, tuh teman-teman cantik kan begini. Tak kasih sedikit air, baru aku lekatkan begini. Tuh jadinya begini teman-teman. Dan ini juga gede. Ukurannya aku bikin gede ya. Ini ada suara aku nggak sih di sini? Oh nggak ada kayaknya. Aku rekatkan karena ini kalau dikasih air teman-teman ini sudah merekat semua ya. Dan jadi aku bentuk beberapa bagian. Ini udah terus aku kasihkan begini. Oh ya.
ternyata berkreasi itu menyenangkan teman-teman. Tuh teman-teman, jadi kan begini. Okay, stay here, okay? Oh, itu bom. Tá sujo. Adenso. É do asiado aqui comendo assim. Depois vapor, colocar no vapor. É. Tá, pensei que era tudo, ao sushi. Não, esse não. Coisa de Singapura. Jadinya kayak begini teman-teman. Cantik kan berkreasi. Ya tuh, aduh cantiknya deh. Apalagi yang mau bikin, ayo. Di Hong Kong makan ini biasa teman-teman. Di mana-mana ada. Murah meriah. Dan kalau di sini pengen makan mau kemana? Tinggal nelen air liur. Nah, karena mikirin dimsum. Ya kan harus bikin sendiri. Jadinya lah kita berkreasi. Ya soalnya tak ada jalan lain. Kalau ada ya, kalau andai aja beli ada ya, enggak usah ribet-ribet. Ya kan? Ini benar-benar. Dan kulitnya ini aku bikinnya tipis sekali, teman-teman. Kayak apa tuh namanya? Kayak daun. Jadi tuh enak sekali dibikinnya yang lentur. Bener-bener lentur. Ini nih sebenarnya ya, yang ini kayak wonton. Wonton kalau di Hong Kong ngomongnya kayak gitu ya, wonton. Dan dimasukin ke dalam air, bukan dikukus, teman-teman ya. Dulu masih belum tahu, masih belum kurang ilmu. Ya baru beli, teman-teman. Kalau ke Brasilia itu beli di toko Jepang itu ada ini kulit apa namanya, kulit lumpia ini ada di sana. Dan isinya itu 30 kalau nggak salah, itu sekitar 60.000 di situ. Tapi dulu ya beli soalnya masih belum tahu cara bikinnya. Sekarang udah bisa bikin ya, ngapain kita harus beli ya? Ini modalnya untuk bikin itu, teman-teman, ya ampun sedikit sekali loh. Oh bo, apa gini? Ata elah perukuran untuk coba gini. Onde você vai? Ah, tá. Não dá, vovô. Deixa ele trabalhar. Pois você vai onde? Você vai onde? Ah, tô senta, não? Senta. Tô senta. Senta aqui que senão não vai sentir dor. É. Senta. É. Toma café então. É, toma café. Bentar, aku kumpulkan di sini dulu. Jadi sendoknya dibalik, teman-teman ya, kalau bikin siomay. Ya bersih. Sudah bersih. Mari kita kukus. Buyut itu tadi di ini tinggal dimasukkan ke dalam
kasih minyak sudah di bawah situ. Nah, dan ini sausnya teman-teman ya. Ini cabai rawit, cabai keriting sama cabai pedas sama apa itu namanya? Garlic, bawang putih ya. Aku rebus dan aku blender, jadinya ini tinggal bumbuin aja. Sambalnya aku bikin sendiri ya teman-teman, karena di sini nggak ada beli kayak gini. Gitu. Cantiknya. Ini apa sambelnya bener-bener sambel terlezat yang aku pernah makan teman-teman. Yuk kita makan yuk. Teman-teman makan ya, gimana rasanya? Rasanya mantap sekali. Tidak enak banget teman-teman. Looks like I see how much I can sell my MacBook for 5,000. Yeah. Pauzinho. Como você tem que aprender, pergunta pro pessoal que te segue. Onde está os muros que a gente vê lá na sua cidade? Ela nem dói não, essa, porque ela não. Entre o seu subscriber que send for me, please. How to call that bad sauce? Não sei, tem todos uns laranjas, um branco, assim, nossa, é doce, ela é linda. Please subscribe to the buy the sauce. But what the name? I don't know the name there. Você consegue fazer mercado pago? Faz o anúncio, compro lá e eu recebo por correio, que eu moro muito longe. O mercado dele é seguro. Posso fazer uma videochamada?